Assalamualaikum, apa khabar semua? Aku harap semua sihat, duduk di rumah, putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni aku nak share pasal kempen-kempen yang terdapat dalam Face Ads Manager. Okey, so kepada siapa yang baru dalam channel Yasemron, kat sini aku akan banyak boleh tengok pasal digital marketing, khususnya Facebook dan YouTube. So kepada siapa yang baru nak belajar Facebook Ad, aku rekomenkan hampa subscribe dan tekan loceng tu supaya hampa dapat info update tentang video-video baru aku sharing lah. So kita buka Ads Manager. Okay, dia ada banyak. Kalau step satu ni boleh pecah lagi, tapi hari ni aku nak fokus on engagement saja. Sebab dalam engagement saja pun dah ada tiga, tapi aku tak mau ambil tiga-tiga ni. Macam video aku yang dah ni, apa nama, yang murah tu, yang popular lah dalam YouTube channel aku ni. Aku bagi tahu post engagement, page like adalah terbaik, tapi event respon tak payah membalik duit. Sebab apa? Event respon, bila buat event respon hang buat S, orang tekan interest pun duit dah bayar, tapi tak tahu orang tu pidak event hang. So tak bagus lah kot. Okay, kalau tanya aku, apa beza post engagement dengan page like? Macam ni, post engagement dia murah dan dia senang bagi ke orang, dia senang sampai ke orang lain dengan kos yang murah. Tu ayat sebetulnya. Dan orang akan mudah untuk like, komen dan share post engagement ni. Sebab aku tak tahu sebab apa, tapi memang di antara yang aku paling suka lah, kempen yang aku paling suka dalam Ads Manager adalah post engagement. Tetapi page like pula, kos per klik dia mahal. Aku pernah buat yang baru ni, yang latest, yang Skupang 14 day tu, mahal. Tapi dia penting sebab dia nak kumpul liker. Kalau hampa tengok Facebook page yang banyak liker, yang sifu-sifu yang dia pun 1M, apa, kadang 400,000, 500,000, 600,000. Kalau siapa buat page dia dapat liker tu daripada salah satunya menggunakan page like. Tapi page like aku tak dapat lagi cara murah nak untuk per klik tu jadi murah, tak dapat lagi. Kalau dapat aku akan share dengan hampa, dan aku pun masih testing, sang kita sama share. So personally, kalau tanya aku yang mana paling best, post engagement lah. Sebab post engagement dia boleh jadi event tu, dia tu like post hang, ads hang tu, yang buat tu, kadang-kadang dia boleh terlike. Kalau dia suka, dia boleh masuk page hang, dia like. Tu memang bonus gila lah. Sebab kos dia boleh sampai 0.01 sen. So amat berbaloi lah kalau hampa buat post engagement ni. Hampa perah macam mana, dump in, maksudnya masukkan bajet banyak-banyak dalam post engagement, bagi aku berbaloi. Tetapi kena tengok matlamat kempen hampa. So macam aku kata tadi, kalau matlamat hampa nak murah tapi pi ramai orang dengan kos yang murah dan berbaloi, post engagement. Tetapi kalau page like ni adalah hampa nak kumpul crowd hampa masuk dalam hampa punya like, hampa dalam page dulu. Bila dah masuk betul hampa, buatlah posting-posting selalu, so orang akan nampak lah. So itu saja untuk kempen yang aku terangkan. Dia ada banyak, so kita one by one lah. So hari ni post engagement dengan page like. So mana satu nak buat, terpulang, tepuk dada, tanya bajet lah. Okay, itu saja daripada aku. Aku harap video ni bermanfaat. Kepada siapa rasa video ni bermanfaat, tolong like, komen dan subscribe. Dan siapa yang pernah buat ads, tolong komen kat bawah. Aku boleh belajar benda baru, dan hampa boleh share pengalaman hampa buat post engagement ataupun page like. Itu saja daripada aku. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Mana bahas post.